Inilah ikan putih atau ikan tawes, goreng kunyit cili patin. Nampak sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan riang gembira bersama keluarga dan sahabat handai tercinta. Selamat datang ke channel saya, Zahidah Sariman. Pada kali ini, saya berada di Kampung Tekam, Segamat Johor. Istimewanya kampung ini adalah tempat kelahiran mantan Mufti Negeri Johor iaitu Datuk Haji Noh bin Gadud. Di kampung ini juga terdapat sebuah restoran Jeti Nelayan yang menghidangkan hidangan istimewa iaitu ikan baung masak lemak cili api. Yang mana masakan ikan baung ini amat popular di Segamat ya. Berhampiran restoran ini terdapat sebuah Jeti Nelayan. Bagi penggemar-penggemar ikan sungai, bolehlah mendapatkan ikan sungai segar di sini ya. Pada kali ini, saya nak kongsikan resipi ikan sungai iaitu ikan putih goreng kunyit cili patin. Macam mana rupa ikan tu? Jom kita lihat. Inilah ikan putih ya. Ikan putih ni, dia sisik dia warna perak ni. Kemerah-merahan sirip dia ni. Ataupun sebut ikan tawes ya. Besar kan? Cantik dia punya sisik ni. Tu. Berkilat-kilat kan? Tu. Kita nak makan siang ya. Kena buang ya dia punya ni yang belakang ya. Dia. Buang sisik dia ya. Inilah dia hasil ikan yang telah kita siang tadi, yang telah siap kita kelar-kelar tadi ya. Tujuan kita kelar-kelar tu supaya duri-duri halus atau tulang-tulang halus tu putus dan bila kita goreng dia akan jadi rangup ya. Jom kita mulakan basuh atau cuci ikan ni. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ikan putih goreng kunyit cili patin ya. 2 ulas bawang besar, 3 ulas bawang kecil, 4 ulas bawang putih, 4 biji cili besar merah, lebih kurang 25 biji cili patin. Inilah dia cili patin ya. Orang panggil cili siam. Kalau nak pedas, lebihkan. Kalau tak suka pedas, kurangkan ya cilinya. Setengah cawan tepung gandum. Yang ini digunakan untuk goreng ikan nanti ya. Garam. Setengah inci kunyit. Sedikit gula untuk bahan perasa. Satu sudu kecil pes asam jawa. Asam jawa adabi ya.
4 helai daun kunyit yang dimayang halus dan 1 kilo ikan putih yang telah dikelar dan digaul dengan kunyit ya. Inilah bancuhan tepung yang kita gunakan untuk menggoreng ikan ya. Kita bancuh agak cair sikit untuk ikan salut je. Setelah minyak panas, kita masukkan ikan ya. Goreng menggunakan api yang sederhana ya. Goreng ikan ni sampai garing. Baru lebih sedap. Sementara menunggu ikan kita garing, bolehlah kita blender chili parking, lada besar, bawang putih dan bawang merah tadi ya. Kita blender dulu ya. Setelah ikan garing, bolehlah kita angkat ya. Tujuan kita salut dengan tepung tadi supaya ikan kita bersalut ya. Supaya bila kita masak nanti dia serap dengan rempah-rempah tu. Untuk yang seterusnya, kita tumiskan bahan-bahan yang kita blender tadi ya. Kunyit, bawang putih, bawang kecil, cili pati dan cili besar tadi ya. Tumis hingga kecil minyak ya. Setelah tumisan kita tadi garing dan terbit minyak, bolehlah kita masukkan bawang, tumisan bawang ya. Kita goreng lagi sampai bawang melayu ya. Kemudian kita blenderkan kunyit dalam masakan kita ni supaya masakan ikan sungai kita ni tidak hanyir dan rasa lebih enak ya. Kita tumiskan sehingga bawang kita layu. Setelah tumisan bawang kita agak layu, bolehlah kita masukkan garam, jangan lupa masuk garam ya, sedikit gula dan juga daun kunyit ya, agar kita punya masakan ini lebih sedap dan berbau harum. Kita tumiskan sebentar ya. Seterusnya, kita masukkan air asam jawa. Setelah kita bancuh tadi ya. Karena berkuah, lebihkan sikit airnya. Kita tuliskan kacang hingga sebati ya. Setelah sebati, sekarang bolehlah kita masukkan ikan yang kita goreng tadi ya. Kita gaul ya. Okey. Ikan goreng kunyit cili patin kita dah siap ya. Macam ni lah rupa dia. Dia boleh salut macam ni. Setelah kita rasa asam garamnya, boleh dah kita tutup api dan hidang ya. Inilah ikan putih atau ikan tawes goreng kunyit cili patin. Nampak sedap kan? Ikan goreng kunyit dah terhidang ni. Jom kita makan kawan-kawan. Sedap je.
Tuh. Saya sukakan bawang. Dan yang ini adalah ulam daun singkil. Saya suka berulam, sedap. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk makan kawan-kawan. Sedapnya. Makan dengan ulam daun singkil ni. Rasa wangi aroma dia. Bisik dia. Baik kan? Dengar risau. Tulang-tulang halus dia. Dah kita potong-potong tadi. Memang sedap. Terasa pedas dia. Lemak dia, wangi. Daun kunyitnya. Memang sedap. Jangan lupa kawan-kawan, cuba resipi ni. Marvelous. Ambil sedapnya sambil makan. Ada iringan muzik bunyi burung-burung ni. Riahnya. Kita kawan-kawan. Jangan lupa cuba ya. Sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah menonton video saya hingga selesai. Sekiranya kawan-kawan suka video ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen video ini ya. Bersama kita berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Hingga jumpa lagi. Jazakumullahu khair.